Tisu, plastik dan bekas makanan antara kecenderungan cebisan yang ditinggalkan segelintir rakyat Malaysia, terutama dari dalam kenderaan tanpa memikirkan kesan alam sekitar. Tanda pagar rawat bumi menerusi kempen anti-litter alam Flora City Hun mengambil inisiatif mengubah sikap negatif itu dalam mendidik masyarakat untuk lebih bertanggungjawab. Safwan Sawi ada laporannya. Silalah buang sampah merata-rata. Itu sebenarnya recycle sebab lumrah manusia untuk tidak mendengar arahan yang diberikan. Jadi aktiviti seperti ini diharap dapat memberi kesedaran kepada orang ramai di luar sana untuk terus merawat bumi. Tidak seperti kelaziman acara larian yang lain, keunikan kempen ini menampilkan maskot kreatif kita semula yang tersendiri. Setiap kumpulan diberi beberapa tugasan dan bersaing sambil menamatkan larian terbaik seterusnya memperoleh hadiah rumahnya dari penganjur. Dia ada tim yang untuk satu tim ada 4 orang. So, salah seorang kena pakai lah. So, kita orang follow. And sebab kita ada task ni, kita orang kena kejar masa. Ni the first task, the second task. So, kita orang pandi kena rushing lah. Kendaraan 500 beg anti-litter turut diedarkan kepada orang ramai dengan kerjasama Dewan Bandar Kuala Lumpur DBKL. Seramai 120 peserta dari pelbagai lapisan masyarakat terlibat dalam acara kali kedua itu. Ia bermula dari dataran DBKL di Jalan Raja Laut yang juga sebahagian laluan rutin KL Pagi Bebas Kendaraan.